War, kali ini gue akan bahas cara style bermain seperti Stevie Ray Vaughan. Oke, di video ini gue akan share berbagai tips. Jadi kalian simak sampai habis. Mudah-mudahan video ini membantu teman-teman yang ingin belajar rhythm blues berikut juga dengan melodinya. Oke, kali ini gue tidak mengambil lick dari Stevie Ray, namun mengambil gaya atau style cara bermainnya. Yakni Stevie Ray Vaughan ini banyak sekali memainkan musik shuffle, rhythm shuffle, ya blues shuffle. Jadi shuffle itu adalah suatu gaya bermain yang diulang-ulang, jadi pengulangan. Jadi contohnya kayak tadi barusan. Oke, langsung aja Bor. Kali ini gua main di A, jadi A, A7. Satunya adalah A7, kemudian progresi dari blues itu adalah 1. Umumnya 1, kemudian 4. 4 dari A adalah D, D7. Di sini tapi gua pakai D9. Bentuknya begini. Kemudian 5-nya dari A itu E. Jadi kalau digabung A, D, 7, D9, E9. Baik, lagi ke A7. Oke. Lalu di bagian melodinya itu saya menggunakan satu tangan nada, yakni hanya menggunakan tangan nada pentatonik A minor. Oke. Dan juga ketika di chord 4 itu saya memainkan juga pentatonik A minor blues. Jadi ada tambahan satu nada di nada keempat naik setengah. Jadi D menjadi dis. A, C, D, dis, E, G, A. Langsung lanjut ke bawahnya. C, D, dis, E, G, A, C. Lalu berikutnya mainkan teknik-teknik gitar seperti bending dan juga vibra atau vibrato dan juga slide. Langsung aja kita mulai Bor. Jadi dari chord pertama A, ritmenya gue contohin pelan-pelan, lambat-lambat. Melodi. Chord lagi A. Masuk melodi lagi. Nah, ini sudah akord keempat atau D. Akord satu lagi A. Oke, lanjut akord kelima. E. Tapi di sini gue pakai nada B atau nada kedua dari A. Lanjut ke D. Oke. Oke, gue ulangin. Thank you.
Oke, semoga bermanfaat tipsnya. Semoga nanti kalau masih ada yang bingung silahkan tulis pertanyaan di kolom komentar. Jangan lupa bantu channel ini untuk subscribe, like, share supaya teman-teman mendapatkan informasi yang lebih seputar pergitaran. Oke, thank you sudah menonton. Salam gitar.